lampu gelap, dan alhamdulillah akhirnya model gratisan saja animasinya berwarna biru. Kita lihat Liga Inggris, please lah Haaland Konami, please Haaland Konami. Kita lihat di sini teman-teman semua, dan alhamdulillah bisa kalian lihat model gratisan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Idam Banitis. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau coba rekrut di event Showtem terbarunya sesuai permintaan dari kalian. Di sini saya mau cari trik yang paten supaya model gratisan ini Hoki bisa mendapatkan pemain Showtemnya. Karena di akun ini bisa kalian lihat di awal video tadi, untuk gratisan 100% dapat pemain epicnya, Hoki bisa mendapatkan Drogba menggunakan trik yang sama seperti di video kemarin. Nah langsung saja teman-teman semua, di sini untuk triknya saya mau menggunakan cek statistik dari Showtem Bastoni terlebih dahulu, karena dengan trik seperti ini saya Hoki bisa mendapatkan pemain bintang 5 mulu sama dapat pemain sorotan Stones di akun-akun sebelumnya. Nah setelah itu di sini itu saya tap Showtem Haaland sekali, terus tap Showtem Rodri sekali, kemudian tap Haaland lagi sekali, terus tap Rodri lagi sekali. Yang terakhir cek statistik Showtem Haaland teman-teman semua. Nah semoga saja di akun ini kali ini model gratisan Hoki bisa mendapatkan pemain Showtemnya, amin. Nah setelah itu langsung saja kita rekrut teman-teman semua. Apakah beneran paten dengan trik seperti itu tadi? Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat bersama-sama teman-teman semua. Kali ini lampu gelap, dan alhamdulillah akhirnya model gratisan saja animasinya berwarna biru. Kita lihat Liga Inggris, please lah Haaland Konami, please Haaland Konami. Kita lihat di sini teman-teman semua, dan alhamdulillah bisa kalian lihat model gratisan saja. Emang bener-bener paten si triknya teman-teman semua, nggak ada obat. Jadi silahkanlah bisa kalian coba trik ini, karena emang bener-bener paten sih. Model gratisan saja dong akhirnya dapat Haalandnya. Karena untuk lampu gelap itu jangan senang dulu teman-teman semua, karena untuk pemain sorotannya itu animasi awalnya juga lampu berwarna gelap. Alhamdulillah tetapi kali ini dapat pemain Showtemnya, gokil sih dengan gaya bermainnya. Di sini kita cek teman-teman semua pemburu peluang, sama seperti Showtem Haaland yang versi sebelumnya. Terus untuk kecakapan gaya main tim seperti biasa sudah 90 semuanya teman-teman semua, emang bener-bener mantap lah pokoknya. Oke dengan statistik awalnya bisa kalian lihat kesadaran menyerangnya 81, bagus sudah berwarna hijau teman-teman. Kita lihat lagi di sini untuk penyelesaiannya 86 juga bagus, emang benar-benar mantap sekali. Kita lihat lagi di sini kecepatan, kekuatan tendangan sama kontak fisiknya juga mantap berwarna hijau. Jadi emang benar-benar gokil sih ini, paten banget. Dengan keahlian pemainnya bisa kalian lihat teman-teman semua ada banyak sekali, gokil. Cuma kurang, belum ada sentuhan gandanya teman-teman semua di sini. Tetapi tenang karena bisa kita tambahkan di sebelah kanan ini teman-teman. Emang benar-benar mantap lah pokoknya. Oke silahkanlah bisa kalian coba trik dari saya ini. Semoga untuk kalian yang belum hoki bisa segera hoki menggunakan trik dari saya ini, amin. Dan mungkinlah teman-teman sekian dulu video dari saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.